Standar DSNI atau DOTK terus aman gak dari tilang? Guys, bentar. Ini tuh bukan helm buat naik motor, guys. Bentar, ini bukan buat naik motor ya. Emang sini helm super kece dan gede banget, bisa masuk di kepala kita. Cuma ini fungsinya bukan buat naik motor. Terus fungsinya apa, Bang? Nih, gue kasih tau sama lu semua fungsinya dari helm ini apa aja sih sebenarnya? Autobots, transform, and roll out. Fungsi yang pertama, ini helm buat dipamerin ke tetangga kita. Mana lu gak mau pamerin, coba detailnya aja kayak gini. Buset deh, ganteng banget tuh, lihat tuh. Banyak detailnya cat-cat gitu, jadi kesannya tuh kayak habis perang gitu si Optimus Prime ini, guys. Fungsi yang kedua, buat dipamerin ke teman-teman kita, guys. Gimana lu gak mau pamerin, coba orang dia bisa ngomong kayak gini. I am Optimus Prime. Ya ampun, lihat tuh suaranya dalam banget. Jadi kalau kita pencet ini, dia bakal ngomong dan juga gerak-gerak gitu loh mulutnya. Gox! Nah, yang terakhir ini mainan bisa jadi Bluetooth speaker gitu, guys. Jadi kalau misalnya kita mau nyetel lagu, suaranya bakal lebih kenceng dari sini, guys. Dengerin nih. Selamat mencoba!